ada pemain pemain dari RW 6 ini tepat pelanggar sudah dibunyikan pertandingan melalui RW 3 sudah melanjutkan melalui tampil nomor 12 Mambodi. Kedua pelatih dari masing-masing tim akan beradu strategi, yang mana kedua tim sudah menemukan kerangka tim, ya. Yang mana ada target strategi seperti apa yang akan diterapkan pada sore hari ini untuk mencuri poin di pertandingan yang pertama. Dan untuk penonton ya, saya mohon jangan melewati garis merah ya. Oke, untuk pertandingan sore hari ini ya, ini yaitu di babak pertama ya, yaitu RW 6 dan RW 2. Tentunya pertandingan sore ini akan lebih seru ini. Oke, kita langsung aja saksikan pertandingan yang akan super seru ini. Yo, aja diredek yo. Mulai wasit menuju ke tengah lapangan, bersiap ya. Nanti kasih aplaus para penonton ya. Ini adalah Sri Kandi dari Kota Mesule. Ya, semangatnya luar biasa untuk khusus tahun ini. Bos dari RW 6, Pak Sukar juga hadir. Begitu antusias masing-masing pendukung dari kedua tim ya. Juga semangat 45 ditunjukkan oleh warga Kota Gedung maupun warga dari Kota Brombong ya, dari RW 2.
pesan. Kali lagi untuk tim KKN mohon segera memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan. Wah, peluit panjang sudah dibunyikan. Pertandingan melalui RWPI sudah melanjutkan melalui kaki nomor 12 mampu dicuri oleh pemain dari RW 6 ini. Tepat pelanggaran rupanya oleh terhadap pemain dari RW 2 dengan nomor punggung 12-6 rupanya ya dari RW 2 yaitu Mbak Wina, sehingga rekit saja menunggu apa-apa wasit ya, menunggu peluit. Rekit saja untuk RW 2 melalui kaki Mbak Wina nomor punggung 6 ditunggu oleh 1-2-3 pemain dari RW 2 di depan gawang sudah hampir saja ada di sebelah kanan dari gawang RW 6 yang kawal oleh Mbak Fitri nomor punggung 1 hanya menghasilkan goal kick saja dan penonton terus berjubel-jubel ya. Garis pas di garis Mbak ya, di garis ya. Oke, di situ ya wes siap. Hanya menghasilkan goal kick saja, bola dihadapi oleh Mbak Fitri rupanya dan juga ada Mbak Maya yang berada di depannya. Siapakah yang akan melakukan eksekusi? Sudah dilakukan yang sudah berajak atau siapa yang dituju? Berikan ke belakang, satu saja, hampir saja nomor 7 ini mencuri bola dari pemain dari RW 6 dan lemparan ke dalam untuk RW 6. Oh, RW 2 rupanya melalui kaki nomor punggung 5 Mbak Nika tadi siapa diangkat cukup tinggi tetapi bola jatuh di kaki nomor punggung 8 dari RW 6 ini. Cepat serangan dari sisi sebelah kiri, cepat sekali dibuang keluar saja oleh Mbak Vina ya. Mbak Vina keluar lapangan sehingga lemparan ke dalam 145 lakukan lemparan, mampukah dia? Kita lihat, sudah tidak boleh menginjak garis, sudah dilakukan, cari sekali mampu dikejar lagi oleh pemain yang cukup gembal ini. Lagi serangan dari apa yang terjadi? Handball rupanya. Pemain yang cukup jangkung ini mencoba akan melakukan eksekusi bola mati. Ditunggu 4 pemain di tempat punggung seperti itu. Mampu dicuri oleh pemain yang mencain nomor nambak Pina, Mbak Pina, Mbak Pina. Satu saja oleh center back. Ini cepat dicuri lagi. Apa yang cantik sekali Mbak Wedan, Mbak Wedan, Mbak Wedan. Mampu dicuri oleh Mbak Pina, Mbak Pina lagi. Kejar oleh Mbak Wedan, Wedan, Wedan. Mampu dikuasai oleh Mbak Wedan. Cocor keluar lapangan dan lemparan ke dalam untuk RW 2. Apa yang aku akan melalui? Apa yang terjadi? Lemparan ke dalam untuk RW 6. Lemparan ke dalam untuk RW 6. Sudah berancang-ancang dia. Siapakah yang dituju, Mbak Wedan ke? Atau nomor punggung 8? Yang dituju siapa, kita tunggu. Ini kalau serangan balik dari RW 6. Dua pemain berada di tempat. Oh, nomor punggung 3. Maksudkah di luar garis, Mbak ya? Di luar garis. Di luar garis. Ya, lempar. Wah, ini sayup-sayup profesional dari RW 6 nomor punggung 5 yang akan lemparan jadi Mbak Lika. Cukup keras sekali Mbak Lika. Serangan balik dari RW 6. Apa yang terjadi? Handball rupanya untuk RW 6. Ini nomor punggung ke Mbak Lika kah yang akan mengeksekusi bola mati? Rupa-rupanya nomor punggung 2 yaitu Mbak Maya yang akan mencoba menjadi eksekutif kali ini. Kita tunggu mengatur bakar pedes. Satu bakar pedes sudah ancang membentur bakri pemain dari RW 2 ini. Lagi-lagi cepatan sekali Mbak Wedan,
Bawe dan lagi, laki-laki serangan dari RW 2 berbalik hebat sekali dia tempat-tempat hampir saja. Apa yang berikan sebuah pelajaran laki-laki Bawe dan cepat sekali dia dari sisi belakang kiri kembali dia. Oh, apa yang terjadi pelanggaran terhadap Mbak Wildan? Itu Mbak Yunis. Juga ada Mbak Fina, diberikan Mbak Fina, tenang saja Mbak Yunis, angkat. Ay, hampir saja. Apa yang terjadi hanya menghasilkan goal kick saja untuk RW, tendangan gawang saja. Tendangan gawang, Mbak. Ya, bola untuk RW 6. Tendangan diberhentikan dulu, ya. Oke, diberhentikan dulu. Kemudian ditekan Mbak Maya. Kemudian ditendang. Mbak Maya bersiap, nomor punggung 2 cepat sekali, nomor punggung 3 yang dituju mampu gak disabu, nomor punggung 9 keluar lapangan, nomor punggung 9 Mbak Mary, lemparan ke dalam, nomor punggung 10 Mbak Ida. Mbak Ida, siap-siap Mbak Ida, tunggu, tembakan akrobatik dari nomor punggung 15 yaitu Mbak Selfie tadi. Cukup unik Mbak Selvi, tendangan akrobatik dipertontonkan pada sore hari ini. Lemparan ke dalam untuk RW 2. Pelanggaran rupanya. Tendangan bebas rupanya. Mengangkat kaki terlalu tinggi tadi nomor punggung 15 Mbak Selvi tadi. Hingga menghasilkan free kick saja nomor punggung 6 ya Mbak Fina. Pemain yang memiliki tendangan cukup keras, Mbak Fina, angkat, tangkap saja oleh Mbak Fina. Selfie, terlalu lama selfie, sapu saja selfie, hampir saja. Bantu ditendang dengan baik, lagi-lagi serangan dari nomor punggung 11 ini cepat. Sayang sekali, bola membentur salah satu dari RW 6. Sehingga lemparan ke dalam untuk RW 2. Lemparan ke dalam. Rupa-rupanya Mbak Fina yang akan melakukan lemparan ke dalam. Mbak Fina, siapa yang dituju nomor punggung 7? Banyak lagi mencoba dikejar oleh pemain nomor punggung 7 Mbak Selvi. Tujuh Mbak Ayu ini. Lagi-lagi nomor punggung 18 Ayu. Hampir saja Mbak Fitri lepas tangkapan dari Mbak Fitri. Tidak boleh dipegang ya, angkat. Sudah dilakukan tendangannya yang cukup keras dari Mbak Ayu ini. Nomor punggung 2 dari RWN Mbak Maya. Hampir saja pergantian pemain wasit dari RW 6. Keluar Mbak Widar, masuk Mbak Anjar. Dan keluar 145. Tunggu sebentar ya. Masuk Mbak Anjar. Kemudian yang kedua dari RW 2 keluar Mbak Mar. Nomor punggung 28. Keras sekali tendangan dari Mbak Fina. Ini nomor punggung 12 ini cepat sekali gol dari lagi Mbak Fina. Mbak Fina. Hampir Mbak Fina sedikit di aster gawang yang di gawang main ya Mbak. Ini dari Mbak Ibu yang lagi dapat. Tangkapan yang cukup hangat dari Mbak Fitri, tendangan yang cukup keras dari Mbak Fina ini. Lagi Fitri cukup keras Mbak Fina. Mbak Fina berjibaku Mbak Fina. Lagi-lagi ayo berikan kepada Fina. Lagi-lagi Maya penyelamat Mbak Maya ini. Lagi-lagi Mbak Maya mampu tadi kejar sampai saja. Lagi-lagi cantik sekali, hampir saja dicuri oleh pemain nomor 2. Serangan balik, angkat lagi-lagi serangan dari RW 6 cepat. Hujan Mbak Ayu nomor 7 mencoba, bukan dia mencari Mbak. Lagi-lagi Mbak Fina, yang dicari adalah Mbak Fina. Hati-hati Ayu, Fina lagi. Satu saja lumayan.
dari RW 6 membentur kaki nomor punggung 15. Apa yang terjadi? Lemparan ke dalam kamar final lagi. Mampu dikejar mati lagi. Satu saja. Laki-laki. Bahaya. Pelanggaran tiga pemain. Nomor punggung 17 yang dituju dan mengejar gantian pemain. Oke guys, pertandingan di sore hari ini ya, ini disaksikan langsung oleh Bapak Kepala Desa Desa Besole ya, yaitu Bapak Suratman, dan sekaligus meresmikan ya, tentunya memberi semangat para calon-calon juara. Oke, terima kasih Bapak Suratman. Semoga acara ini selalu lancar ya. Ya ini nomor punggung 11. Saya Nancy yang ngarep. Oh boleh ya, Mbak Esther yang keluar. Ya, yang masuk Mbak Yeni nomor punggung 11. Nek nulis. Boleh, luar apa-apa. Ya. Oh, sudah dilakukan oleh Mbak Akri. Keras sekali Mbak Akri. Lagi serangan dari RW 6. Ini mampu dicuri oleh pemain Mbak Ayu. Bersama dengan nomor punggung 2. Ini cepat sekali yaitu Mbak Maya. Cepat sekali disapu oleh Mbak Maya lagi. Lagi serangan balik dari RW 6. Mampu disapu pemain nomor 2. Kita tunggu. Bola dihadapi oleh Mbak Fina. Rupanya nomor punggung 6 sudah berancang-ancang. Fina sudah angkat dan kamar mandi ya. Sekali lagi Pak Rabin, kamar mandi tolong dibuka ya, ini banyak usulan dari para penonton, terutama putri ibu-ibu. Nah, ini imbauan dari Bapak Kepala Desa ya, Bapak Surahman yang ada di sebelah saya, imbauan agar WC dibuka ya, banyak ibu-ibu yang kebelet usul kepada kami untuk membutuhkan WC. Terima kasih. Kembali ke pertandingan, lemparan ke dalam untuk RW 6. Bola akan dihadapi oleh salah satu pemain dari RW 6 ini, cep nomor punggung 12 Kahias. Siapa yang dituju? Mbak Wildan coba mendekat Mbak. Bola mampu direbut oleh pemain dari RW 2 ini, cepat sekali. Ada Mbak Maya. Bukan sebuah pelanggaran. Laki-laki cepat berebut. Laki-laki serangan balik dari RW 6. Satu saja mampu tadi kejar. Bola keluar lapangan dan lemparan ke dalam untuk RW 2. Untuk RW 2, lemparan ke dalam RW 2. Lemparan ke dalam Mbak. Nomor punggung 6 rupanya yang mendekat Mbak Fina. Siapakah yang akan dituju? Ataukah nomor 9 Mbak Mary yang akan dituju? Rupa-rupanya nomor punggung 7 yang dituju yaitu Mbak Ayu. Laki-laki serangan dari RW 6. Ini laki mampu dikejar Mbak Fina. Hampir saja Mbak Ayu. Laki-laki satu saja. Angkat saja. Siapa yang itu? Satu Mbak Maya dengan cepatan sekali hancur rupanya pemain dari RW 6 nomor punggung 6 Mbak Ibu. Ya rupanya Mbak Ibu yang melakukan handball tadi dan tendangan bebas. Bola dihadapi oleh Mbak Fina rupanya, pemain yang mempunyai tendangan geledek dari RW 2. Mbak Fina nomor punggung 6, anjang-anjang dia angkat. Kondang ya. Hampir. Tembakannya kondang ya. Yang cukup ada sedikit di atas poster gawang. Oh. Yang dikawal oleh Mbak Putri nomor punggung 1 dari RW 6. Kedudukan masih tetap 0-0 sementara ini. Sudah dilakukan Mbak Maya yang melakukan laki-laki serangan dari RW 2. Mampu Mbak Maya mencoba mengedekat. Laki-laki disapu oleh pemain yang cukup lincah. Laki-laki serangan dari RW 6. Tapi bola dihadapi oleh pemain yang cukup lincah ini, mencoba dikejar nomor punggung 7. Mampukah dia disapu saja keluar oleh pemain nomor punggung 7 Mbak Ayu. Dan lemparan ke dalam untuk RW 6. Mbak Mika rupanya yang akan melakukan lemparan dan sudah ditunggu oleh Mbak Siska. Mbak Siska juga mulai mendekat.
Siapa yang dibutuh cepat kekatan lagi hentang-hentang dari Arimutia cepat sekali dia dari sisi sebelah kiri cekat lagi dua pemain membayang-bayang satu kali lagi Mbak Maya lending coba dikejar nomor punggung 11 ini mampu tak dia Mbak Maya bintang lapangan kali ini adalah Mbak Maya dari MK nomor 11 kota datang cepat dua pemain dulu waktu pikirkan apa yang terjadi cepat lagi selamatkan saja oleh pemain yang cukup jangkung Mbak Maya ini dan lemparan ke dalam untuk RW2 rupanya siapakah yang akan melakukan lemparan RW2 nomor punggung 7 Mbak Ayu rupanya yang akan melakukan lemparan sudah ditunggu Mbak Yunis lagi-lagi lagi final lagi tepat lagi final apa yang terjadi bukan sebuah pelanggaran sabar Mbak Maya cepat sekali Mbak Maya mencoba mengejar bola Mbak Maya mengenang Mbak Fina cepat sekali tekan lagi apa hampir saja pemain nomor punggung 12 yaitu Mbak Yunis hampir saja membobol gawang yang dikawal oleh Mbak Fitri nomor punggung 1 dari RW 6 yang menghasilkan berakhirlah sudah. Oke, akhirnya pertandingan sudah usai dan tentunya untuk babak skor ini adalah 0-0 ya. Dan untuk seterusnya ya, untuk babak yang kedua ini next untuk video berikutnya ya. Oke, terima kasih karena sudah menonton dan tentunya nantikan episode pertandingan yang babak kedua.